Count on me for sure.
what friends are for good times and bad times. I'll be on your side forevermore. That's what friends are for. Oh, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure. What's up, how are you? Ya, kita ngobrol sebentar. Boleh teman-teman bergabung juga? Berto. Boleh semuanya bergabung? Wow, saatnya saya mengeluarkan skill bahasa Inggris saya. Oke, okay. Kit? Yes, sir. Hey, how are you? Yes, I'm fine, thank you. Great. I want to ask you something. Asik. Oke, okay. What do you think about the grand finalists? About Putri Ayu with her voice and Klanting with their music. Oh, and the others. Everything's wonderful. Hi. Hi. It's all wonderful. I mean, I love the way the cultures, you know, mix, the styles mix. It's a wonderful thing to mesh everything together, you know. That's what music is all about, you know, bringing everything together. So I'm honored to even be here. Wah, sangat bangga bisa berada di sini dan senang sekali dengan penampilan dari para peserta ya. Dan what do you think about Putri Ayu's voice? Great. About her poetic song ya istilahnya ya kalau seriosa. Classical music. Yes. Like I said before, all the styles are wonderful and everyone has their unique way of portraying it and delivering, and that's what it's all about, individuality and style, you know. So pokoknya udah keren for banget. That genre is wonderful. Yeah, terima kasih banyak dan sekarang kita ngobrol sama yang lain. Aduh, agak susah. Okay, Jessica, how are you? Hi. Kalau ini bahasa Indonesia aja ya. Udah lama nih enggak ketemu Hudson dan Jessica. Aduh. Excuse me ya. Jessica, apa Mas? Gimana nih komentar kamu? Sekarang kan sudah tersisa dua grand finalis. Gimana nih, mereka cocok nggak? Ada Putri Ayu dan Klanting. Yang jelas memang. Ini Hudson Jessica. Apa aja deh, Mas? Oh ya udah deh. Hudson aja deh. Oke, silakan. Yang jelas Putri Ayu dan Klanting adalah pilihan Indonesia ya. Memang mereka yang terbaik. Dan harus kita hargai jadi payah mereka, usaha mereka. Dan semoga masyarakat Indonesia tidak salah menentukan mana yang terbaik di antara keduanya. Oh, itu pesan-pesan yang luar biasa dari Hudson dan Jessica. Lalu bagaimana coba dengan satu wanita cantik ini, Bonita? Ya. Kalau komentar kamu gimana nih tentang Putri Ayu dan Klanting yang sekarang ternyata, dulu kamu kan bersaing, justru sekarang mereka masuk ke babak dua besar, grand final. Gimana komentar ya, kamu? Sebelumnya Bonita mau ngucapin selamat dulu buat Putri Ayu sama Klanting. Mereka adalah bakat terbaik. Ya, pantas lah jadi grand finalist gitu. Oh, baiklah. Kalau Lius, gimana? Dulu kan kamu sempat dekat juga sama mereka, sempat bareng sama mereka, tinggal bareng. Gimana komentar kamu tentang Putri Ayu dan Klanting? Putri Ayu yang jelas
anak yang baik banget sama orang tuanya, sama mamanya, dia nurut banget, terus dia pinter sekali. Setiap kali dikasih lagu, belajarnya bener gitu, saya aja gak bisa kayak gitu. Terus kalau Kelanting, luar biasa rasa setia kawannya. Baik. Kelanting, sahabat yang bagus banget untuk dijadiin sahabat. Satu lagi, Bertopa. Saya tidak akan bertanya tentang Kelanting, tapi tentang Putri Ayu. Ayo Playboy Kupang, jawab. Untuk Putri Ayu. Penampilan Putri Ayu tadi, gimana menurut kamu? Penampilan Putri Ayu sangat luar biasa dan... Apa kamu merasa tersaingi dengan Afgan? Enggak. Hah? Enggak? Ih, pede bener deh. Soalnya itu adalah bakat terbaik Indonesia. Dan Putri Ayu dan Kelanting adalah... itu adalah unik-unik semuanya. Serius yang begitu bagus dan keunikan musik keroncong yang begitu khas. Dan mereka berdua patut untuk rapat itu. Wah, baiklah. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Hansan, Keith Martin, Berto, Bonita, dan Lius.